Turun. Turun dulu. Sejarah Cirebon erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Karena itu, menelusuri sejarah Cirebon seperti menelusuri perkembangan Islam di Jawa Barat. Tak banyak orang tahu, sejarah Cirebon bisa ditelisik dari makam di Desa Comberan Timur, Kecamatan Talun ini. Konon, inilah makam Kuwu atau kepala desa pertama Cirebon per abad silam. Orang menyebutnya Ki Gede Alang-Alang. Siapa dia sebenarnya? Pemirsa, di Desa Comberan Timur, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah makam yang diyakini makam Ki Gede Alang-Alang. Beliau adalah kuwu pertama di Cirebon ini. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ujang, ini di sini kan ada dua makam yang diyakini makam tokoh yang sangat penting di Cirebon. Ini, Kang Ujang, ini akan apa yang akan kita lakukan di sini, Kang? Yang pertama-tama saya akan mengetahui siapa sih sosok dari Ki Gede Alang-Alang tersebut, ada sangkut pautnya enggak dengan ketika beliau mengajarkan agama Islam itu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena itu pada malam hari ini, insya Allah atas izin Allah, saya akan coba untuk mengupas sejarah daripada Ki Gede Alang-Alang di sini. Saatnya menggali informasi. Atas kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dengan siapa? Siapa Anda? Abdullah. Tahu sejarah tentang tempat ini. Dan Anda bisa menceritakan tentang Ki Gede Alang-Alang. Menjaganya. Kalau saya boleh tahu, di samping makam Ki Gede Alang-Alang itu ada beberapa makam lagi. Itu makam siapa? Pangeran Pengantin. Kenapa beliau bisa dijuluki Ki Gede Alang-Alang? Nama Ki Gede Alang-Alang itu nama dari rumput alang-alang. Kenapa dia bisa dinamai sesuai dengan rumput? Ya, yang membabat daerah ini. Dulu bersama siapa dia mau membabat daerah ini? Sama prajurit kawanan. Dari mana memang asal dia? Sihir. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa datang ke tempat ini lalu membabat alas di sini? Senang di tempat ini sejuk. Itu dulu Ki Gede Alang-Alang sama Mbah Ku Cirebon sama Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati itu dulu siapa? Gede Alang-Alang. Dulu dia di sini mengajarkan agama Islam itu sendiri atau ada pengawal atau ada yang lain? Tapi apakah memang Ki Gede Alang-Alang dahulunya sudah Islam? Karena yang saya tahu dia dikirim dari Pajajaran yang bukan beragama Islam. Kenapa dia bisa tiba-tiba jauh-jauh dari Mesir tahu di sini ada tanah tempat ini? Tiba-tiba makhluk ini naik pohon. Allah, kenapa? Turun. Kenapa? Kok tadi kan kita ngobrol baik-baik. Kenapa? Kok jadi main kejar-kejaran gini sih? Kenapa sih? Kenapa tiba-tiba Anda lari-lari? Saya datang ke sini baik-baik. Saya hanya tahu sejarah tempat ini. Kalau Anda tidak mau menceritakan sejarah itu, ya udah. Kenapa? Anda yang datang. Siapa yang datang? Yang tunggu di sana, ngeteri ya Allah. Tadi Anda juga bilang Anda tuh pengikut dari Ki Gede Alang-Alang. Terus Anda tahu tiba-tiba kenapa bisa dari Mesir ke sini? Saya nggak tahu. Saya mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak
tampaknya sudah ada makhluk lain merasuk ke tubuh ini. Siapa Anda? Siapa Anda? Kenapa tiba-tiba masuk lari-lari ke air? Siapa Anda? Siapa? Kenapa Anda tiba-tiba masuk ini? Masuk, iya. Saya tidak mau lihat Anda kok. Ini apa? Jadi itu bukan makam. Isinya keris. Keris milik siapa? Siapa? Keris. Kini makhluk ini malah semakin beringas. Khawatir membahayakan, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang sudah di luar kendali. Masa tiba-tiba ada salah satu mediator yang seperti dimasuki oleh mereka di sini. Terus saya mau ke sana. Namun, makhluk ini seperti terganggu oleh kedatangan kami. Sini aja ngomongnya.